فاتهي نور سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وبعلوي وجميع سادات علي وعلي وصولي وفروئهم وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق خلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين yang kami muliakan para imam masjid al-amin yang kami muliakan para sesepuh para hadirin hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki hari yang mulia, ya, tepatnya juga insyaAllah besok kita melaksanakan puasa Arafah. Nah, ini kan terulang terus menerus setiap tahun, ya. Ya, masalahnya sama itu, mulai dari yang Ramadan, Idul Fitri, penetapan Idul Adha. Tapi kalau orang yang berpegang dengan ilmu fikih, santai-santai aja. Tidak repot. Jadi yang perlu diketahui bahwa dinilai di dalam mazhab Syafi'i disebut dengan matla'. Menetapkan bulan. Jadi ini masalahnya di awal perhitungan. Satu Dzulhijjah itu kapan di situ? Kalau yang di Saudi itu lebih dahulu satu hari. Kita belakangan. Jadi satu hari Saudi duluan, satu Dzulhijjah kita masih belum. Nanti dua Dzulhijjah baru kita masuk satu. Nah, nanti konsekuensinya di sini. Mereka hari raya dulu, Arafah dulu, kita terlambat satu hari. Nah, kenapa bisa beda? Nah, kalau mazhab Syafi'i itu dilihat daripada hilal. Ya, hilalnya itu yang dilihat. Jadi tidak merujuk kepada tempat tertentu. Termasuk di Saudi Arabia sudah hari raya kah, sudah wukuf di Arafah, tapi kalau di sini belum lihat hilal, belum ditetapkan kapan itu tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tiga mazhab satu tempat di negara Islam,
sudah melihat hilal, yang lain bisa ngikut. Memang dijadikan standar Ummul Qura. Ummul Qura itu yang di Makkah. Di daerah-daerah yang memang di situ tidak ada malam, siang terus. Seperti di Kutub Utara. Nah, itu standarnya nanti ngikut kemana? Ke Ummul Qura. Waktu puasanya ikut Ummul Qura, hari rayanya ikut Ummul Qura. Atau yang kedua, wilayah terdekat dari tempat tersebut. Nah, jadi masalah ini masalah perbedaan pendapat. Dan tidak ada yang salah, yang mau ngikut yang di Makkah juga, dia bisa merujuk ke mazhab tiga itu. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, di tempat dia tinggal itu yang menjadi standar hitungannya. Dia lihat hilal, sudah masuk penetapan hari pertama Dzulhijjah. Begitu juga Ramadan, begitu juga Syawal. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab, salah satu kitab yang membahas masalah ini sangat terperinci, itu karya ulama kontemporer namanya Dr. Hasan Hitu. Dr. Hasan Hitu, beliau menulis sebuah kitab berjudul Fiqh Siyam, Fiqih Puasa. Ada bab khusus membahas tentang masalah penetapan atau isbat, penetapan tanggal hijriah. Situ beliau jabarkan sejak dahulu sudah ada perbedaan itu, bukan baru zaman sekarang. Bahkan seorang doktor yang menulis tafsir Rawa'ul Bayan, namanya Dr. Sheikh Ali As-Sobuni, itu dalam kitab tersebut beliau menjelaskan di zaman sahabat juga hal yang demikian terjadi. Jadi sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas pergi ke Syam. Ini jarak Syam dengan Haramain, Makkah dan Madinah, dengan jarak kita ini Indonesia dengan Makkah dan Madinah, masih dekat Syam. Syam itu kan masuk wilayah, ada Suriah di situ, ada Lebanon, Jordania, Palestine. Zaman dulu disebut Syam. Ibnu Abbas sampai di Syam, ternyata itu kalau tidak salah bulan Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban. Lihatlah hilal, penduduk Syam sudah mulai berpuasa. Ternyata di Haramain belum, di Makkah Madinah belum puasa. Kenapa belum lihat hilal? Itu terjadi di zaman sahabat Rasul. Nah, kedua-dua ini tidak disalahkan. Yang di Syam mereka sudah berpuasa karena sudah lihat hilal, sedangkan yang di Haramain mereka belum berpuasa karena belum melihat hilal. Dan itu nanti Ibnu Abbas kembali pulang ke Makkah, beliau tanya, kalian puasa hari keberapa sekarang? Dijelaskan hari sekian-sekian. Dicocokkan ternyata di Syam duluan baru di Haramain. Itu setelah beliau cukup lama di Syam, kembali lagi, beliau tanyakan itu. Itu bisa dilihat di riwayat yang disebutkan oleh Dr. Sheikh Ali As-Sobuni. Nah, dari sinilah salah satu juga referensi hukum Imam Syafi'i dengan ashabuhu, dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwa dilihat itu penetapan tanggal isbat tersebut dilihat di masing-masing tempat tinggal, namanya matla'un. Matla'un itu waktu dan tempat melihat hilal. Hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah ketika melihat bulan sabit tersebut. Hilal itu bulan sabit. Dan berbukalah, makna berbuka di sini hari raya Idul Fitri, dengan melihatnya. Kalau merujuk dengan cara yang diajarkan oleh ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, maka besok baru puasa. Karena kita di sini sudah menggunakan matlah. Tapi yang sudah menetapkan hari ini sebagai puasa Arafah karena ngikut
yang ada di Makkah, ya, wukuf di Arafah, merujuk ke mazhab yang lain juga benar. Ada yang ketiga lagi, pakai hisab. Pakai hisab. Kalau pakai hisab tidak salah, sama seperti yang di Saudi. Kalau yang di Australia yang saat ini, sama juga dengan di Saudi. Karena yang di Australia kebanyakan ulama-ulama menggunakan mazhab Maliki. Tapi yang di Indonesia rata-rata ulama-ulama kita menggunakan namanya matla'un, lihat di tempat tinggalnya. Nah, berarti dari penjabaran ini ada dua perbedaan, ya, ada dua, dan ini terjadi di zaman sahabat, terjadi di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau perbedaan begini, kalau yang misalnya yang percaya atau ngikut kepada yang waktu Saudi, agak boleh dia mengatakan yang itu haram, kalian puasa waktu Idul Fitri, nggak bisa. Atau yang puasanya besok mengatakan kalian bukan puasa Arafah hari ini. Misalnya begitu, itu juga tidak bisa. La yungkaru al mujma alaih, ya. Walakin yungkaru al mukhtalaf fi. La yungkaru al mukhtalaf fi, walakin yungkaru al mujma alaih. Nah, kaidah ini berlaku. Apa itu? La yungkaru al mukhtalaf fi. Tidak boleh mengingkari jika ada perbedaan di kalangan para ulama akan masalah itu. Tapi yang diingkari itu kesepakatan. Yang disepakati oleh ulama wajib diingkari. Tuh. Seperti khutbah Jumat perempuan. Nah, itu wajib diingkari itu. Karena itu kesepakatan para ulama. Tapi kalau penetapan tanggal itu sejak dulu beda itu. Nah, makanya ini nanti sama juga dengan penetapan Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri, Syawal, sama juga gitu. Karena dihitung di awal itu ya menjadi perbedaan. Ya. Yang di Saudi satu hari lebih dahulu, kita satu hari belakangan. Gitu. Nah, memang ini hari kalau sudah berpuasa tarwiyah, ya. Besok puasa Arafah. Nah, kita sudah pasang niat untuk bisa melakukan puasa tersebut. Walaupun hukumnya sunnah, tapi ini salah satu puasa sunnah tahunan terbaik dalam syariat Islam. Ya. Bahkan dikatakan lebih afdol dari Asyura. Lebih afdol dari Asyura. Bertepatan juga dengan jamaah haji wukuf tadi. Nah, mereka wukuf di Arafah itu di dalam kitab Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh karya Al-Imam Zarzawi Al-Hambali, juga Syekh Dahlawi Al-Hindi dalam kitab Hujjatullah, ya, itu menyatakan bahwa disyariatkan wukuf di Padang Arafah itu sebagai simbol miniatur Yaumul Mahsyar. Jadi miniatur Yaumul Mahsyar yang akan terjadi nanti di Yaumil Qiyamah, hari perhimpunan manusia, miniaturnya itu di wukuf di Arafah. Kami termasuk yang percaya bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dibangkitkan itu tidak dalam keadaan telanjang bulat. Buktinya ada kain kafan berlapis-lapis di situ. Kalau Allah Ta'ala mampu mengembalikan manusia yang sudah menjadi tulang kemudian hidup kembali utuh, maka apa sulitnya bagi Allah mengembalikan kain yang usang itu? Ya. Nah, sebenarnya begitulah di hari kiamat, orang-orang soleh, orang-orang yang mukmin wa mukminat, mereka dibangkitkan dalam keadaan menggunakan kain kafan berwarna putih, sama seperti ihram, kain ihram. Makanya sama tuh, tidak pakai celana dalam, tidak pakai kos dalam, ya, ketika mengkafani jenazah. Begitu juga orang yang berihram. Dalam riwayat yang lain, para syuhada itu dibangkitkan dengan pakaian. Para anbiya juga dengan pakaian. Orang-orang mukmin juga dengan pakaian. Nabi Adam waktu diturunkan ke bumi ini, tidak ada manusia. Tapi Allah turunkan pakaian untuk menutup aurat. Padahal tidak ada orang.
Kif, hari kiamat semua manusia berkumpul, semuanya telanjang bulat, hanya beberapa golongan saja yang diberikan pakaian. Nah, itu dikritik oleh ulama sekelas Said Ahmad Al-Ghumari, Said Abdul Al-Ghumari. Walaupun hadisnya ada dalam kitab Sahih, tapi diteliti sanadnya, ada orang-orang yang menurut mereka riwayat tersebut tidak dianggap kuat karena bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Kan kaidah mengatakan kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka ambillah Al-Quran, buanglah hadis tersebut. Makna hadis di sini bukan dari Nabi. Tidak mungkin Nabi itu punya hadis-hadis bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin. Berarti ada yang salah di situ. Itu dalam ilmu hadis disebut dengan saz. Ya, saz. Matannya itu bertentangan dengan sesuatu riwayat yang lebih kuat. Maka yang diambil riwayat yang lebih kuat. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544, wafat 606 Hijriah, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib di situ menukilkan satu riwayat. Di situ dikatakan, "Idza wajadtum hadis ya hadifi khilaf al-Qur'ani faruddu hadifi waqbalu al-Qur'ana." Kalau kalian mendapati ada hadisku menyelisihi Al-Qur'an, maka hadisku itu ditolak. Ambillah Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah hadisku di sini dinisbatkan Rasulullah bersabda, itu bukan murni Nabi sampaikan, tapi ada kesalahan dari para rawi. Gitu. Karena tidak mungkin Rasulullah itu sabda-sabdanya kontradiksi dengan Al-Quran. Kedua-duanya wahyu. Tidak mungkin wahyu itu saling bertabrakan. Ya. Nah, ini. Makanya Arafah ini luar biasa. Ya. Kita niat untuk bisa melakukan itu. Nah, ini kalau sudah pasang niat baik, sebentar malam niat tahajud, besok niat puasa Arafah, tapi gagal, kalau rumusannya Fudail bin Iyad, yang menghalanginya dosa. Ya, idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun bidzunubik. Ya, Fudail bin Iyad dinukil oleh Ibnu Mulakkin dalam kitabnya Tabaqatul Awliya, menyebutkan, beliau mengatakan, apabila kamu tidak mampu melaksanakan sholat malam padahal sudah niat, atau puasa di besok hari sudah pasang niat tapi besoknya gagal, maka ketahuilah bahwa dirimu itu dihalangi oleh dosa-dosamu, dosa-dosa yang belum diistighfarkan, dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajju Arafah. Ini membedakan dengan umroh, salah satunya adalah wukuf di Arafah. Itu punya fadail luar biasa, Yaumul Arafah. Ada satu ayat di surat Al-Maidah ayat 3. Itu surat disebutkan sebagai salah satu ayat terakhir yang menyempurnakan kaidah-kaidah hukum syariat. Hukum syariatnya masih ada, karena setelah itu masih ada ayat-ayat membahas hukum riba. Tapi itu yang dimaksud ayat ini turun, Al-Ma'idah ayat 3 ini, dia menyempurnakan kaidah-kaidah hukum dalam Islam. Itu disebutkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya yang lahir 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah. Ja'a rajulun minal Yahud. Ada seorang dari Yahudi mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab di masa beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian orang Yahudi mengatakan, "Ya Amiral Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat la ittakhazna dzalikal yaum 'ida." Wahai Amirul Mukminin,
Ada satu ayat di dalam kitab suci kalian yang biasa sering kalian membacanya. Seandainya ayat ini turun kepada kami segenap orang-orang Yahudi, maka peristiwa turunnya ayat tersebut kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya kami. Itu Sidna Umar, ayat apa itu? Maka orang Yahudi ini baca, membacakan ayat tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Kata Sayyidina Umar, "Qad arafna dzakal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah." Wa huwa qa'imun bi 'Arafah yaumal jum'ah. Kata Sayyidina Umar, kami tahu betul kapan ayat ini turun, di hari apa dia turun, dan di tempat di mana dia turun kami tahu. Ini ayat turun kepada Nabi ketika Nabi sedang wukuf atau berdiri di Arafah. Dan peristiwa ini terjadi di hari Jumat. Nah, jadi ayat itu ada yang sebagian mengatakan bahwa wahyu terakhir. Ini kan perkara khilaf di kalangan ahli Al-Quran, ya. Al-Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, juga Imam Suyuti juga dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, nah, itu menyebutkan beberapa pendapat ulama yang menyatakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasul itu ada beberapa pendapat. Tapi salah satu pendapatnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Tapi datang ulama setelahnya menulis kitab namanya Manahilul Irfan. Dia menggabungkan kitab Al-Itqan juga, referensi itu dimasukkan dalam kitabnya, juga kitab Al-Burhan, juga kitabnya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, ya, tentang Ulumul Quran, judulnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, dihimpun dalam kitab namanya Manahilul Irfan, salah satu kitab Ulumul Quran terbaik. Di situ beliau mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 itu yang dimaksud wahyu terakhir yang turun adalah wahyu terakhir yang menjelaskan kaedah-kaedah hukum yang sudah finish. Jadi dalam Al-Quran kan ada kaedah. Dalil pertama Al-Kitab. Dalil kedua As-Sunnah. Dalil ketiga yang menjadi referensi hukum utama adalah Al-Ijma'. Dalil keempat Al-Qiyas. Nah, ayat-ayat ini sudah turun semuanya. Baru diturunkan wahyu surat Al-Maidah tersebut ayat 3, telah kami sempurnakan agama kalian. Jadi kaidah-kaidah hukum itu sudah sempurna. Tapi kalau hukumnya masih ada, hukum ini dia akan berjalan terus karena ada muncul masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau ayat-ayat ini dipahami bahwa hukum Islam, hukum-hukumnya sudah selesai, sudah sempurna, maka akan banyak masalah yang tidak ada hukum. Ganja misalnya, di zaman Nabi tidak ada. Berarti hukumnya belum selesai, masih berlangsung terus. Tapi kaedah hukumnya sudah finish, sudah selesai. Makanya pakai kias, oh ini ganja sama dengan khamar, ilatnya sama-sama merusak otak, makanya hukumnya haram dan seterusnya. Nah, ini terjadi di Yaumu Arafah. Yaumu Arafah, di hari Arafah. Yang kedua, ya, peristiwa yang terjadi di Yaumu Arafah itu yang kedua ada di dalam Al-Qur'an, disebut di surat Al-Buruj, wa syahidin wa masyhud. Ya. Wa syahidin wa masyhud. Itu ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tafsirkan langsung. Riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dalam sunannya yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Nabi katakan al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah. Yang namanya al-yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan, itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhud
yaum Arafah. Kalau al yaumul mashhud, hari yang disaksikan, al mashhud itu adalah yaum Arafah. Wasyahidu yaumul Jum'ah, dan asyahid di situ adalah hari Jum'at. Bahkan sahabat Abdullah ibn Abbas yang menafsirkan firman Allah Ta'ala wal fajri wa layalin asr wa saf'i wal witr, itu demi fajar, fajar di hari pertama bulan Dzulhijjah, wa layalin asr, malam-malam yang ke-10, yaitu malam tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari 10 Dzulhijjah, wa saf'i, dan yang genap, genap saf'i. Yang genap ini ditafsirkan oleh beliau yaumul adha, hari idul adha, karena genap hitungannya, iya kan, 10. Wal witr yaum arafah, dan yang ganjil dimaksud di situ yaum arafah, karena hari arafah masuk kepada hitungan ganjil. Itu tafsiran daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di yaum arafah juga disebut dengan yaum Id. Ya, jadi hari Arafah ini hari raya juga, tapi sebagai siapa? Li ahlil mauqif. Yang sedang wukuf, mereka itu hari raya. Yang sedang wukuf itu hari raya bagi mereka. Nah, dikatakan dalam hadis diriwayatkan oleh ashabu sunan. Jadi semua ulama-ulama yang memiliki kitab sunan meriwayatkan hadis ini. Mulai dari Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, bahkan Sunan Ad-Darimi juga ada. Nabi katakan yaumu Arafah wa yaumu Nahr wa ayyamu Tashrik Iduna, hari Arafah hari raya kurban yang menahar, wa hari-hari Tashrik, ayyamu Tashrik, itu adalah hari raya kami. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, hari raya tersebut adalah hari makan dan minum kami. Makanya dilarang, ya, diharamkan untuk kita puasa di hari-hari tersebut. Kalau yang Arafah yang dilarang itu yang sedang wukuf. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di situ beliau mengatakan yaumu Arafah. Yaumu Arafah, yaumu Id li ahli Arafah. Walidzalika kuriha liman bi Arafah saumu. Yaumu Arafah adalah hari Arafah adalah hari raya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah. Karena itu hari raya bagi mereka, maka dimakruhkan bagi orang yang wukuf berpuasa. Ya, tapi kalau yang tidak wukuf, disunnahkan berpuasa. Nah, itu yang kedua. Ya. Ketiga. Yang ketiga. Yang keempat, keutamaan ini yaum Arafah, disunnahkan kita puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji atau tidak wukuf di Arafah. Ini fadilahnya sangat besar, diantaranya dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin umur kita panjang bisa sampai ke hari raya Idul Adha tahun depan, kita puasa di hari Arafah, maka Allah akan panjangkan umur kita sampai ketemu lagi hari raya Idul Adha tahun depan. Kenapa demikian? Ya karena Nabi yang nyatakan, ya, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, ada orang bertanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Kemudian Rasul menjawab, pahala daripada atau fadilah daripada puasa Arafah yang besok hari yang kita nanti kerjakan, yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-qabilah,
dia menghapus dosa-dosa yang lalu, satu tahun yang lalu, dan dosa-dosa satu tahun yang akan datang. Tadi dikatakan umur akan panjang tahun depan, karena dosa kita yang tahun depan dihapus dulu. Ya, berarti dikasih kesempatan kita punya umur panjang sampai tahun depan. Ya, yukafiru sanata al-madiyah wa sanata al-qabilah. Atau al-mustaqbalah fi riwayah. Al-mustaqbalah yang di masa akan datang. Tapi kalau yang sedang wukuf, Nabi larang. Riwayat Abi Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, di situ Nabi larang. Nabi katakan, Abu Hurairah menyatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Nabi melarang orang yang wukuf di Arafah mereka puasa Arafah. Dulu diceritakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dapat riwayat hadis larangan puasa di hari Arafah. Hadis kedua yang beliau dapat anjuran dari Nabi untuk puasa Arafah. Ini berbicara zaman dulu ya, tidak sekarang kan sudah dibukukan dengan mudah nih, bisa tahu di kitab fikih juga bisa tahu. Ini levelnya Imam Ahmad. Lahir tahun 164 Hijriah. 164, wafat 241 Hijriah. Nah, beliau itu bingung dengan dua hadis ini. Seakan-akan saling bertabrakan, kontradiksi. Makanya ulama dulu itu juga membuat satu bidang ilmu namanya ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu yang membahas hadis-hadis yang seakan-akan saling berbeda, saling kontradiksi. Salah satu tokoh utama yang menyusun ilmu ini adalah Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah, walaupun kitabnya usul fikih, tapi di situ juga ada bab membahas tentang masalah ilmu tersebut, akhirnya menjadi ilmu yang independen di kalangan ahli hadis. Imam Ahmad bingung. Yang satu ada larangan dari Nabi tidak boleh puasa di hari Arafah. Tapi hadis yang satu yukafiru sanata. Puasa di hari Arafah menghapus dosa tahun lalu, satu tahun lalu dan satu tahun yang akan datang. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal. Datang Imam Syafi'i ke Baghdad. Datang beliau. Ketika beliau datang, ada yang mengatakan ini pertemuan awal. Pertemuan awal antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dan dari sinilah Imam Ahmad meminta kepada Imam Syafi'i untuk menjadi gurunya dan beliau sebagai murid. Jadi Imam Ahmad sudah jadi ulama baru berguru kepada Imam Syafi'i. Ini sebabnya hadis ini. Bingung beliau. Imam Syafi'i datang, ada buat halaqah, kajian ilmiah. Selesai pengajian, Imam Ahmad datang. Bertanya kepada Imam Syafi'i, saya ada pertanyaan ini. Dua hadis saya bingung. Yang hadis yang satu melarang puasa Arafah, tapi hadis yang satunya menganjurkan puasa Arafah. Ini bagaimana? Apakah ini hadis bertabrakan, ataukah yang mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang kuat, ataukah sudah dinasikh dan mansukh salah satunya? Kata Imam Syafi'i, ini tidak nasikh dan tidak mansukh dia. Ini maksudnya adalah yang larangan puasa Arafah, Nabi sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, yang melaksanakan ibadah haji. Maka hadis ini Nabi sampaikan kepada mereka, kalian jangan berpuasa. Adapun hadis yang mengkafarat dosa-dosa dengan puasa Arafah, itu Nabi sampaikan untuk khusus orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dari sini Imam Ahmad mengetahui kedalaman ilmu Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan dalam satu maqalah itu, al-hadith mughlaqun alaina. Hadis Nabi itu terkunci bagi kami.
Artinya kami hafal, kami catat, tapi banyak hadis yang kami sulit memahami. Al hadis mughlaqun alaina hatta jaa al imam Syafi'i bi mafatih fa fatahahu fa fahimnahu, hingga Imam Syafi'i datang membawa kunci-kunci. Beliau yang buka tuh hadis satu persatu sehingga kami bisa memahami apa maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dikatakan di dalam kitab Nurul Absar fi manaqib Ali Mukhtar, Imam Ahmad mengatakan ma'arafna an-nasikh wal mansukh fil hadis hatta jalasna ma'a al-Imam Syafi'i. Kami dahulu tidak faham nasikh wa mansukh di dalam hadis. Tidak faham. Hingga Imam Syafi'i datang, kami duduk belajar kepada beliau, maka kami pun paham ada nasikh wa mansukh di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad sangat mengagumi, ya, sangat mengagumi Al-Imam Syafi'i. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada putranya Abdullah namanya, "Wahai anakku Abdullah, kana Syafi'i kasyams lidunya wa kal afiyati linnas." Wahai putraku Abdullah, ketahuilah Imam Syafi'i itu bagaikan matahari yang menyinari dunia. Dan Imam Syafi'i itu bagaikan obat bagi penyakit seluruh manusia. Beliau 40 tahun salat selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i. 40 tahun. Ma sallaitu salata mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i. Tidaklah saya melakukan salat selama 40 tahun melainkan saya pasti mendoakan guru saya Imam Syafi'i dalam salat tersebut. Ini luar biasa Imam Syafi'i, beliau paham itu hadis bukan hanya teks saja, tapi sejarahnya itu juga beliau tahu, nasikh mansukhnya juga beliau tahu, mana juga yang lemah, mana yang kuat beliau tahu. Jadi beliau termasuk juga ahli fikih dan ahli hadis. Karena bukan hanya pelopor ilmu usul fikih, kita kenalkan Imam Syafi'i sebagai pelopor atau penyusun ilmu usul fikih pertama kali dalam kitab Risalah. Tidak, di dalam kitab Risalah banyak ilmu juga yang beliau temukan. Di antaranya ilmu mukhtalafil hadis. Beliau orang pertama yang membahas secara sistematis tentang hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi, itu beliau jelaskan. Dan ada pemahaman baru yang didapati oleh para ulama. Makanya salah satu ulama hadis yang bernama Abdurrahman bin Mahdi itu meminta Imam Syafi'i menjelaskan kaidah-kaidah hukum, metodologi di dalam memahami nas Al-Qur'an dan hadis. Maka Imam Syafi'i tulis itu caranya lewat surat. Nah, surat itulah yang kelak menjadi nama kitab Ar-Risalah beserta isi-isinya itu. Nah, ini hari Arafah itu kita disunahkan puasa. Yang kelima, ya. Nah, di hari Arafah juga ada peristiwa bersejarah, ya, yaitu pengambilan sumpah. Allah mengambil sumpah kepada seluruh manusia. Waktu itu berupa bibit. Az-Zur, Az-Zur itu apa? Bibit. Nabi Adam ada di Arafah waktu itu. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan bibit-bibit turunannya. Yang itu mereka semua nanti adalah turunannya Adam manusia. Nah, bibit-bibit itu keluar dari sisi kanan beliau dan dari sisi kiri beliau. Kemudian diambilkan sumpah waktu itu. Diambilkan sumpah untuk menyatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan mereka. Itu diabadikan di surat Al-A'raf. Iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi diambil sumpah itu di mana? Di Arafah. Di Arafah. Sumpah. Nah, orang pertama yang menyatakan ikrar tersebut dan menyatakan kesaksian syahadat itu orang pertama, kata Al-Habib Al-Haddad di dalam kitab Syarhul Ainiyah itu. Dijelaskan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, menjelaskan syairnya Imam Haddad, ya.
Orang pertama yang menyatakan syahidna, di situ di ayat itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Kami bersaksi. Setelah itu yang lain ikut para nabi, para rasul, baru manusia-manusia yang lainnya. Itu. Ya, tapi ketika dilahirkan di dunia, ada yang mereka lupakan mitsaq tersebut. Ya, dikatakan yaumul mitsaq, hari perjanjian, hari dokumentasinya Allah Ta'ala atas kesaksian seluruh manusia terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu terjadi di mana? Di Arafah. Kemudian peristiwa yang keenam itu disebut sebagai yaumu Arafah adalah yaumu magfirati dzunub wal itqi minan nar, hari pengampunan dosa-dosa dan hari di mana banyak sekali manusia yang mukmin tentunya dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Itu terjadi paling besar di hari Arafah itu. Bahkan di dalam hadis Nabi katakan ma min yaumin akthar min an ya'tiqallahu fihi 'abda minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka seperti hari Arafah. Di hari Arafah paling banyak orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita sayang sekali kalau besok tidak puasa itu sayang. Sayang sekali. Misalnya kerja kantor menghalangi, tidak bisa puasa Arafah. Kebalik, libur kantor untuk puasa Arafah. Bukan libur puasa Arafah karena yang lain-lain, ya kebalik. Yang lain-lain libur dulu untuk puasa Arafah. Gak bisa jadi alasan. Setahun sekali. Sunnah memang tidak berdosa. Tapi sayang, kita tunggu lagi tahun depan, kapan lagi? Ya, kata para ulama, yang di depan itu kita gak tahu apakah hidup kita atau sudah meninggal. Karena menanti waktu satu tahun. Jadi itu hari pengampunan terbesar. Itu. Bahkan diriwayatkan di dalam kitab Manaqib, pernah dua tokoh ulama besar. Yang satu bernama Sufyan Ats-Tsauri. Ya, lahir 97 Hijriah, wafat 161. Yang satunya Abdullah ibn Mubarak, lahir 118, wafat 181 Hijriah. Kedua-duanya haji bersamaan. Bahkan ketika wukuf bersamaan, wukuf di Arafah. Kemudian Abdullah ibn Mubarak itu menangis ketika wukuf. Dia menangis, dia berdoa, dia berzikir. Dia lihat ada Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia menghampiri Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dia mengatakan begini kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Man aswa'u hadzal jahala? Siapa orang yang paling buruk keadaannya di saat wukuf di Arafah ini? Itu pertanyaan Ibnu Mubarak. Man aswa'u hadzal jam'a hala? Siapa orang yang paling buruk keadaannya ketika dia wukuf di Arafah? Dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Allazi yazunnu anna Allah Ta'ala la yaghfiru lahu." Orang yang keadaannya paling buruk, ibaratnya paling sul adab ya, ketika sedang wukuf di Arafah, dia berprasangka kepada Allah bahwa dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu keadaan paling buruk ketika orang yang wukuf. Memang ada beberapa tokoh sufi ya, seperti Imam Fudail bin Iyad. Nah, ini dijelaskan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam syarah hikam beliau. Di situ Fudail bin Iyad ketika wukuf di Arafah dianjurkan, dari tradisi orang wukuf di Arafah, wukuf Arafah itu sebenarnya singkat juga bisa, sah. Tidak harus tunggu sampai lama, enggak. Tapi mereka gunakan momentum itu, sayang kalau tidak digunakan zikir, doa. Nah, itu biasa yang menghidupkan pertama kali itu, ada yang mengatakan Ibnu Abbas, kemudian diteruskan oleh tabi'in seperti Hasan al-Basri. Itu. Mereka yang menghidupkan tuh tradisi bacaan zikir dipanjangkan sampai tenggelamnya matahari dan seterusnya. Nah, ini Fudail bin Iyad ketika wukuf di Arafah, yang lain baca doa, yang lain zikir. Ya. Beliau hanya diam. Tangan kanannya diletakkan di dagunya, kemudian sambil menangis.
Tidak ada doa yang keluar dari mulutnya, tidak ada zikir yang keluar dari lisannya. Dia hanya menangis. Ini meriwayatkan salah satu sahabatnya, namanya Syekh Ishaq. Dia menyatakan, saya melihat Fudail bin Iyad itu, beliau hanya menongkat dagu sepanjang wukuf di Arafah. Tidak doa, tidak zikir. Tapi hanya meneteskan air mata. Ada suara beliau yang terdengar sangat pelan itu, itu menyatakan, saya pendosa. Jadi beliau malu. Sifat malunya kepada Allah itu sangat besar sehingga doa pun beliau malu di padang Arafah. Menyebut nama Allah pun malu. Karena beliau tahu itu tempat yang mustajab. Sampai akhirnya sudah mau selesai wukuf di Arafah, orang-orang mau pergi kembali, keluar dari padang Arafah tersebut, baru beliau berdiri, beliau katakan, sungguh celaka diriku, wahai Allah, walaupun engkau telah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Itu kalimat yang terdengar di lisannya Fudail bin Iyad. Ini kalau begini keadaannya lain. Beliau mungkin terkenang dulu, karena kan diceritakan di kitab Hilyatul Awliya, Abu Nu'aym Asfahani menceritakan riwayat tentang beliau. Beliau ini dulunya mantan perampok. Mungkin beliau melihat dosa-dosa beliau yang lalu, beliau malu meminta kepada Allah begitu. Di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, rasa malu itu yang menghalangi beliau berdoa begitu. Tapi disunnahkan kita yang wukuf banyak berdoa di situ. Banyak zikir di situ. Itu. Ada juga yang menggunakan cara kita doanya tidak mustajab. Tapi kalau kita doakan orang, malaikat yang doakan kita. Ya, sehingga doa malaikat itu lebih mustajab dari doanya kita. Maka yang mereka doakan di padang Arafah itu bukan tentang dirinya. Dia doakan tuh orang-orang yang dia kenal, bahkan orang-orang yang dia hasuti, orang-orang yang dia benci atau ada bermasalah dengannya, dia doakan mereka semua di situ. Kenapa? Karena dia punya keyakinan nanti malaikat doakan juga di situ. Kalau doanya malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada yang pakai cara semacam itu. Nah, ini berarti ini hari yang mulia, Yaumul Arafah. Kemudian hari tersebut setahun sekali. Ya, dia punya pahala puasanya beda dengan puasa yang lain, yang tahunan. Kalau Asyura itu kan diampuni dosa satu tahun yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah diampuni dosa yang satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Kata Syekh Nawawi Al-Bantini, kok ada perbedaan pahala tersebut? Puasa Arafah dengan puasa Asyura. Beliau mengatakan karena puasa Asyura itu Allah berikan khusus kepada Nabi Musa sebenarnya. Dan umatnya Nabi Musa. Sedangkan puasa Arafah Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Maka sungguh Nabi Muhammad Allah lebih unggulkan dari Nabi Musa. Dan sungguh Allah Ta'ala lebih unggulkan umat Nabi Muhammad dibanding umat Nabi Musa. Khairul umam. Ya, mereka sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, karena puasa Arafah khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tentu pahalanya lebih besar dibanding dinisbatkan kepada yang lain. Nah, itu mudah-mudahan insyaallah kita bisa melaksanakan puasa Arafah di besok hari, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarrakan min ba'di tafarrukan ma'azuma wa la taj'al minna wa la minna syakiyal mahruma. Allahumma nadzih quluban 'ani ta'luki biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم تحيا فيها سلام وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين ولفظ منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Bapak, mau ngomong